Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoni Ismullah, guru kewirausahaan SMA Tri Sukses Natar. Kami baru selesai melaksanakan kegiatan ujian praktek kewirausahaan yang dilaksanakan mulai pukul 10 sampai dengan selesai dengan tema untuk yang putri, yaitu membuat masakan khas Nusantara yang dimodifikasi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian untuk yang putra adalah membuat kerajinan kewirausahaan yang bernilai jual tinggi. Alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan baik. Bisa dilihat banyak hasil-hasil yang disajikan oleh siswa-siswi kita, cukup kreatif, inovatif, dan mudah-mudahan ini bukan sekedar praktek kewirausahaan saja, tapi mudah-mudahan setelah lulus mereka bisa mempraktekkan apa yang sudah mereka buat di dalam praktek kali ini. Mudah-mudahan kedepannya sukses selalu dan tercipta siswa yang mandiri, cerdas, dan berakhlak karimah.